Salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat adalah dengan penyediaan perpustakaan keliling. Warga menyambut baik kehadiran perpustakaan keliling ini, salah satunya di Kampung Bungbulang, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi. Kehadiran perpustakaan yang dekat dengan masyarakat memudahkan warga untuk mengakses berbagai bacaan buku yang bermanfaat. Setiap minggu pagi di wilayah tersebut rutin dilakukan senam sehat yang diikuti oleh hampir seratusan kaum ibu. Usai melakukan senam, warga langsung menghampiri mobil keliling perpustakaan yang sudah menunggunya. Sementara anak-anak sudah lebih dulu melakukan kegiatan membaca. Selain membaca, para ibu pun diajarkan keterampilan cara membuat bros. Kegemaran membaca untuk dapat menjadi budaya harus dilakukan sejak dini dan perlu beberapa tahapan, yaitu mengajarkan anak membaca, membiasakan anak membaca hingga menjadi karakter, dan barulah menjadi budaya. Jadi, budaya membaca itu hadir karena ada kebiasaan membaca. Sering, setiap hari apa? Setiap hari Minggu. Sama siapa? Sama Bunda. Terus cari apa di sini? Buku. Buku apa aja yang suka di sini? Cerita. Seneng gak ada perpustakaan keliling kesini tiap hari Minggu? Seneng ya? Gerakan perpustakaan keliling yang masuk ke dalam agenda 100 hari kerja, wali kota dan wakil wali kota Sukabumi ini harus terus dijaga karena akan mendekatkan perpustakaan di jantung masyarakat di wilayah. Ya, alhamdulillah ini gerakan yang harus terus ya dijaga karena kan masyarakat itu biasanya kalau terhadap program mudah-mudahan mereka akan terus semangat. Ini saya juga mengapresiasi Hadis luar biasa mendekatkan perpustakaan ke jantung-jantungnya masyarakat. Jadi tidak hanya di pusat kota, kita turun ke bawah juga. Dan Bunda Literasi mengajak semua warga untuk bersama-sama mendorong gerakan literasi di semua lini untuk menggalakkan kegemaran membaca, khususnya bagi generasi muda. Salah satu cara menjaga peradaban bangsa adalah dengan memanfaatkan perpustakaan. Karena perpustakaan akan bermanfaat jika ada aktivitas literasi di dalamnya, salah satunya aktivitas membaca.